Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Revan di channel. Kali ini kita akan lihat koleksi burung puna ya. Burung puna ini adalah ada burung walik kratu di sebelah sana dan walik putih di sebelah sini ya teman-teman. Oke kita akan hitung berapa semua burung walik kratu dan walik putih di tempat saya. Ini adalah koleksi burung walik saya. Oke, kita akan hitung dan cara perawatan burung walik ratu di tempat saya nih. Di sini ada satu sangkar ini ada isi empat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Jadi, untuk walik putih saya ini ya, 13 ekor ya sekarang kita ke kandang berikutnya ini ada wali keratu wali keratu ya teman teman sini ada 2, 4, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 satu di belakang sana, ya. 17 18, 19, 20 pokoknya ini banyak lah, untuk wali keratunya banyak teman-teman, untuk di tempat saya nih. Untuk perawatannya sangat mudah ya, kita cuma memberi pakan pisang yang dipotong kecil-kecil ya, seperti dadu kecil-kecil itu, untuk pas ukuran mulutnya saya teman-teman. Ini ya, ini tiga hari kita mandikan sekali, agar bulunya bersih dan yang parunya yang terlengket pisang itu pada keluar ya kita semprot dan kita lap bagian pak dekat parunya ini ya untuk perawatan walik putih juga sama sama untuk dia pakan pisang ini juga pisang ini pisang nanti tinggal kita latih pur saja teman-teman ini baru satu minggu di sini biar kita kasih dia adaptasi dulu dengan baik di tempat ini Oke, okay, bagi saya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel saya berkembang lebih baik lagi.